Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tata ibadah yang kita gunakan hari ini, tata ibadah bentuk 5. Pelayan firman hari ini, Pendeta Ervina Morangki STH bersama seluruh majelis jemaat Moria mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing melalui siaran langsung TV Agape, semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput Bapak Ibu jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan Allah kita dengan sungguh dan benar. Firman Tuhan berkata, "Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya." Menyanyi PKJ 7 ayatnya yang pertama dan kedua. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. PKJ 4 ayat 1. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita sambut hukum Allah dengan menyanyikan PKJ 277. Ataupun yang lainnya. Tapi jika Allah ku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang mengambang dan canang yang gak merinci. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernuh dan guru. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku memberikan semua harta yang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mengaku bahwa dalam hidup kami, kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Kidung Jemaat 26 ayat yang kedua. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita,
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita menyambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan NKB 15 ayat 1 dan 2. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa untuk pelayanan firman. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami semua umat-Mu datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kami sungguh meyakini ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ke depan. Serta terus meyakini bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan untuk tiap-tiap kami. Karena itu kami siapkan hati mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan Allah. Urapi hamba-Mu untuk pelayanan firman saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, bagian firman yang akan kita baca dalam ibadah Minggu pagi saat ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan dituliskan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ,
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Ibu sekalian. Dalam persekutuan ibadah Minggu saat ini, Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga kita yang duduk di muka televisi menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu dari Agape. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tema renungan kita pada ibadah saat ini adalah menemukan rancangan damai sejahtera Allah. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah cerita. Suatu hari seorang anak bermain di tepian danau bersama dengan perahu mainannya. Karena ia asik bermain, ia kemudian sadar bahwa ternyata perahu mainannya itu bergerak menuju ke tengah danau. Anak itu kebingungan. Dia mau berenang tapi dia tidak bisa. Yang dia bisa hanyalah menangis sambil berteriak meminta tolong. Lalu saat itu seorang bapak yang kebetulan lewat bertanya pada anak itu, "Nak, kamu kenapa menangis?" Anak itu pun menunjuk ke arah perahunya yang sementara berjalan hampir menuju ke bagian tengah danau. Bapak itu kemudian mengambil beberapa batu, lalu mulai melempar batu itu ke arah perahu. Dan sontak anak itu menangis. Dia berteriak, "Kenapa Bapak bukan menolong saya tetapi melempari perahu saya?" Tak berapa lama kemudian, anak itu berterima kasih kepada Bapak tadi. Karena dia baru mengerti apa yang dilakukan oleh Bapak itu. Ternyata lemparan batu itu dilakukan oleh Bapak itu supaya bisa menimbulkan gelombang kecil. Supaya perahu mainan itu bisa kembali ke tepian danau. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya kira hal itu pula yang akan terjadi dalam hidup kita. Sewaktu kita bergumul. Sewaktu kita berhadapan dengan begitu banyak persoalan yang tidak kunjung ada solusinya. Tantangan dan rintangan-rintangan yang begitu berat selalu kita hadapi. Betapa sulit kita memahami apalagi menemukan rancangan Allah dalam situasi kita seperti itu. Di mana Tuhan rancangan damai sejahtera-Mu itu? Sampai sekarang hidup saya begini-begini terus. Masa depan saya tidak jelas. Keluarga saya ribut terus dan seterusnya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan persoalan yang kita hadapi masing-masing. Di mana rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan? Pandemi ini tak kunjung berakhir. Bukankah Engkau lebih berkuasa dan kuasa-Mu itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga? Dan efeknya adalah ketika kita membaca firman Tuhan tentang janji-janji manis Tuhan, kita menjadi berat untuk mengaminkan janji Tuhan itu. Mana itu berkat Tuhan tidak ada datang? Mana itu masa depan yang lebih baik? Mana itu pemulihan yang tidak kunjung ada?
Dan mungkin tepat seperti itulah saudara-saudara perasaan-perasaan yang sangat mungkin dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Khususnya ayat 12 dan 13 di situ dituliskan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudara, kalau orang Israel waktu itu membaca dan mendengarkan ayat-ayat ini dibacakan oleh Nabi Yesaya, secara pasti mereka akan merespon. Berangkat. Mau berangkat kemana? Kami masih menjadi orang buangan di Babel. Sukacita. Apa yang membuat kami bersukacita? Karena kami masih dijajah. Damai. Damai apa? Orang masih ditindas, kenapa merasa damai? Tidak ada itu pohon sanobar, tidak ada pohon murat yang kami lihat dan kami rasakan sekarang ini. Cuma semak duri dan kecubung, racun yang mematikan. Dan pasti ini menjadi keluhan umat Israel. 70 tahun bapak dan ibu, saudara-saudaraku lamanya, Israel dibuang ke negeri orang asing. Dan di sana mereka betul-betul bergumul dengan kalimat yang saya sebutkan tadi, kemasyuran Tuhan. Mereka tidak merasakan bagaimana kemasyuran Tuhan itu. Dan sekarang, ketika Tuhan mau menyatakan berkat kemerdekaan bagi mereka, mereka merasa sudah terlambat. Terlalu lama mereka menunggu, terlalu lama mereka menanti, terlalu bosan mereka mendengar janji yang tidak kunjung datang. Bayangkan saudara-saudara, Israel ditindas bukan cuma satu bulan, bukan cuma satu tahun, bukan cuma 10 tahun, tapi 70 tahun. Ego, harga diri mereka dibabat habis dan berapa generasi yang mati serta berganti dengan generasi yang selanjutnya sampai janji itu tiba. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apakah hari ini kita pun memiliki perasaan-perasaan yang serupa dengan Israel kala itu? Berat sekali beban hidup yang harus kita pikul. Kita berada dalam situasi yang benar-benar tidak mampu untuk kita kendalikan. Kita berada dalam situasi yang tidak baik. Inilah jawaban peneguhan Tuhan bagi kita semua. Bahwa ada hal, saudara-saudaraku, yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Yang pertama, ketika Tuhan mengizinkan satu pergumulan datang, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita pelajari di balik pergumulan itu. Bagi Israel, hal itu berarti Allah mau mendidik mereka supaya mereka berbalik dari jalan mereka yang salah selama ini. Karena kita tahu bobroknya Israel itu sebelum zaman sekarang ini. Kemudian bagi kita sekarang, saudaraku, tantangannya adalah sewaktu bergumul, mari kita berjuang untuk menemukan apa yang Tuhan ingin kita pelajari dalam setiap situasi kita. Allah sedang mendidik kita. Allah sedang mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Bahwa Allah sesungguhnya sedang mempersiapkan berkat di balik pergumulan yang kita alami sekarang. Kuncinya hanya satu. Ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, disinilah letak masalahnya. Ada masalah bukan Tuhan yang kita cari. Kita cari orang lain. Kita lebih mempercayai kata orang dibanding dengan mempercayai kata Tuhan. Ingat, saudara-saudara, bahwa masa depan kita, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang.
Tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 di situ dituliskan. Engkau telah menaruh, saya ulangi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, sewaktu kita bergumul, sewaktu kita berada dalam beban berat, kadang cuma satu hal yang kita tahu. Kadang cuma satu hal yang kita lihat dan kita rasakan. Yaitu terpaan ombak keras dan sulitnya hidup kita saja. Kita hanya terfokus pada derita dan tangisan kita saja. Akhirnya kita bingung karena kita tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan maksud Tuhan di balik semua keruwetan hidup yang kita hadapi. Karena itu kuncinya, Bapak dan Ibu. Karena sudut pandang kita sangat terbatas sebagai manusia. Mari kita berjuang untuk menemukan cara pandang Allah. Tapi masalahnya bagi kita, saat hidup kita sementara senang, Tuhan mudah saja kita lupakan. Kalau sudah susah baru kita ingat. Ada Tuhan ya. Oh ternyata ipue re'e. Nepatape pali ipue. Motaram pupu mo kita. Kita sudah susah. Karena itu saudara, menjalani hidup ini, jangan terus-menerus kita mengangkat kepala dan bahu. Tapi ada waktu juga bagi kita untuk menundukkan kepala, merendahkan diri, dan berterima kasih. Jika kita semua berada dalam situasi kita masing-masing, jika kita menikmati sukacita yang besar dan seterusnya, semua itu hanya karena Tuhan. Dan yang ketiga, menjalani hidup bersama dengan Tuhan, itu berarti kita tidak akan pernah bertemu dengan kesia-siaan. Kita aminkan ini saudara-saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah kita bertemu dengan kesia-siaan. Semuanya bisa digunakan oleh Allah untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Ayat 10 dan 11 bacaan kita dituliskan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak dan Ibu, mari terus kita berjuang untuk menemukan rancangan damai sejahtera Tuhan. Karena menemukan rancangan damai sejahtera Tuhan memerlukan hati yang teduh, hati yang berserah untuk bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Disilahkan kita semua berdiri. Masing-masing kita akan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan sukacita, mari kita memberi persembahan sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mendoakan persembahan kita, saya jemput kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepada-Mu. Sebagai tanda terima kasih kami atas segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur ini dan kuduskanlah, agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa, doa syafaat, dan selain pokok doa yang telah ditayangkan melalui layar televisi, ada beberapa keluarga yang bersyukur. Yang pertama keluarga Tawun Cubadilo
dan keluarga Tauno Dese bersyukur atas berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti menaungi kehidupan kami. Tuhan selalu memungkinkan kami menerima berkat-berkat baru yang Tuhan rancang menjadi bahagian kami. Dan di pagi ini kami bersyukur ya Tuhan Allah, boleh melaksanakan rangkaian ibadah minggu, terlebih pelayan-pelayan-Mu yang ada di studio, juga yang ada di rumah ibadah, gereja, atau GKST Jemaat Moria Tentena yang melaksanakan ibadah peneguhan Sidi. Terima kasih untuk kesempatan melayani di masa-masa pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan sebab kekuatan daripada Allah tidak pernah berhenti menjadi bahagian kami. Karena itu, biarlah perenungan kami tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang tak berujung itu berkenan kepada-Mu. Bapa di sorga, dari tempat ini, kami bersama-sama berdoa untuk sekalian jemaat Tuhan. Mereka bersyukur untuk begitu banyak hal yang terjadi dan menjadi bahagian kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang bersyukur atas berkat ketambahan usia. Jemaat Tuhan yang bersyukur atas berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jemaat yang bersyukur atas keberhasilan dan berbagai-bagai hal yang boleh mereka terima di kehidupan mereka. Tuhan, semuanya itu adalah karena pemberian-Mu. Karena itu, ke dalam tangan Tuhan kami bawa dan mempertaruhkan kehidupan sekalian jemaat Tuhan yang hari ini bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan menjalani kehidupan mereka, juga kami semua. Ada yang akan melaksanakan perjalanan. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati perjalanan itu. Dengan penuh selamat akan tiba di tempat tujuan. Mereka yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan, mari Engkau melawat mereka. Tuhan punya waktu yang baik untuk memulihkan mereka melalui cara Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman yang diterima, itu akan Tuhan kuduskan bagi mereka. Sesuai dengan waktu-Mu ya Allah, mereka akan pulih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sementara bergumul dengan keberadaan kehidupan mereka, dengan berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, mari Engkau menolong memberikan kelepasan dan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus yang Maha Baik itu tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Kami terus berdoa dan bergumul ya Tuhan Allah dengan situasi kami. Pandemi virus corona yang tak kunjung berakhir. Berbagai usaha dan upaya tetap dilakukan oleh semua pihak yang terkait di dalamnya. Tuhan, tolonglah kiranya, biarlah dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu, kami diberikan hikmat untuk terus menjalani hidup ini dengan baik, mematuhi semua aturan yang harus kami patuhi, supaya benar-benar kami pun aman, kami selamat. Jika bangsa Israel mengalami penderitaan karena penjajahan di Babel selama 70 tahun, kami akan memasuki satu tahun masa pandemi virus corona. Dan begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak hal yang Tuhan minta dari kami untuk dibenahi. Tolong kami supaya benar-benar bisa mengerti firman yang telah disampaikan menjadi bahagian kami. Biarlah Tuhan dengan hikmat yang daripada Allah hari-hari hidup yang kami jalani ke depan, benar-benar kami jalani dengan baik, semakin arif kami menilai hidup ini, supaya kehidupan kami semakin bermakna di hadapan Allah. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, yang duduk bersama menikmati ibadah yang terlaksana melalui televisi Agape. Apapun yang kami rencanakan ke depan, di minggu yang berjalan ini sesuai dengan profesi kami, sekalipun dengan situasi kami yang terbatas, kami meyakini bersama dengan Tuhan, kami pasti sanggup, kami pasti mampu untuk menjalani semuanya itu. Ya Bapa di sorga, dalam tangan Tuhan kami bawa dan pertaruhkan
seluruh kehidupan jemaat-Mu, jemaat GKS Moria Tentena, dalam keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan di jemaat ini. Tuhan, apapun yang kami persembahkan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa kekasih kami hamba-Mu, Bapak Pendeta Yakobus Bujalemba, kurun waktu 5 tahun, dia boleh melaksanakan tugas pelayanan di jemaat ini, menjadi berkat untuk kami semua. Dan kini, ia pun akan segera mengakhiri tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Segala sesuatu yang ia buat, kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkannya. Segala sesuatu yang ia kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu diberkatilah hamba-Mu ini, diberkatilah seisi keluarganya. Juga kami bersyukur bahwa ada hamba Tuhan bersama dengan keluarga yang akan menggantikan hamba-Mu Bapak Pendeta Yakobus Bujalemba. Pendeta Immanuel Pasambaka bersama dengan keluarga akan hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami pun meyakini bahwa kebersamaan kami nanti juga akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Ia boleh melaksanakan tugas pelayanannya dengan hati yang menghamba. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, kami taruh hanya dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, dan inilah kami semua yang datang kepada-Mu di dalam doa kami, penyerahan kami, dan menaruh hidup kami hanya dalam kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa dan persembahkan doa ini kepada-Mu. Amin. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, disilakan kita semua berdiri. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 231 ayat 1 dan 2. Di dalam suka, harap kasih dan sayangnya bersama Yesus, ku takkan bimbang walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah kita saat ini. Kita masuk dalam saat teduh. Musik.
Bersama-sama kita menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Elvina Murangki STH yang telah memimpin ibadah minggu. Ucapan terima kasih kepada keluarga Lakodi Lapento, kru Agape, dan kru Jemaat Moria. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom.